Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta, subhanaka inna kunta minal kafirin. Jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk kita hadir ke Masjid Ar-Rahman ini. Dan semoga kehadiran kita adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua langkah kita dari rumah yang kita niatkan ikhlas sejak keluar itu adalah juga dalam rangka keinginan kita untuk melakukan sebuah aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu." Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah, ya, muhajiran ilallah wa rasulihi, yakhruj min baitihi, keluar dari rumah dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian di tengah jalan dia meninggal, tapi karena niatnya sudah ikhlas, dapat waqa'a ajruhu, Allah sudah menuliskan pahala, ya, ajar bagi orang itu. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, peluang untuk selalu melakukan kebaikan itu sangat banyak diberikan kepada kita semuanya. Ya. Sedari awal, selaku orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwasanya amalan apapun yang kita lakukan, selama landasannya adalah iman, maka pahala surga kehidupan yang baik itu akan diberikan kepada kita. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unta, baik laki maupun perempuan, wahwa mukmin, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik artinya surga. Nah, peluang untuk mendapatkan surga itu adalah sebuah cita-cita, ya, yang harus selalu kita upayakan untuk bisa dihidupkan terus. Ya, karena itulah para sahabat banyak bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan unggulan apa yang kemudian bisa mengantarkan mereka untuk memperoleh derajat yang tinggi tersebut. Nah, oleh karena itulah dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi ada membuat sebuah bab banyak jalan kebaikan, kathratut turuqil khair, banyak sekali jalan untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah beliau mencantumkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
an Abi Dzar Jundabi Junadata radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al-iman billah wa jihad fi sabili qultu ayyul riqabi afdal qala anfasuha 'inda ahliha wa aktharuha thamanan qultu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasnaqul akhra qultu ya rasulullah ra'aita in da'uftu an ba'dil amal qala taqufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika muttafaqun 'alaih. Artinya Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Ayyul a'mal afdal. Beliau menjawab iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Nah, itu dianggap sebagai amalan yang paling unggul. Saya bertanya lagi, memerdekakan budak yang bagaimana yang paling utama? Beliau menjawab, memerdekakan budak yang masih disayang oleh tuannya dan yang paling mahal harganya. Nah, jadi kalau ada budak yang seperti itu, lalu kita menembusnya agar dia merdeka, itu adalah memerdekakan budak yang paling tinggi nilainya. Saya bertanya lagi, seandainya saya tidak mampu berbuat yang demikian, lalu bagaimana? Beliau menjawab, kamu bantu orang yang bekerja, atau kamu menyibukkan diri agar hidupmu tidak sia-sia. Ini juga adalah sebuah uang, bantu orang ya, atau menyibukkan diri ya, dengan membuat aktivitas karya. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana jika saya tidak mampu melakukan sebagian pekerjaan itu? Beliau menjawab, janganlah kamu berbuat kejahatan kepada sesama manusia, tahan diri. Jangan melakukan perbuatan ya, yang cenderung mengganggu orang, mengusik orang. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk sedekah untuk dirimu ya. Jadi yang terakhir ini adalah taqufu syarraka 'anil nas. Engkau menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan dirimu kepada orang lain ya. Jadi hanya dengan sekedar kita tidak ngapa-ngapain, ternyata itu adalah sebuah pekerjaan yang juga dianggap sebagai sebuah kebaikan. Karena kita menahan diri dari kebaikan, gak ada pekerjaannya. Ya diam aja di rumah kan gitu. Tapi niat kita adalah tatkala berdiam di rumah ini adalah agar kejahatan kita itu tidak terimbas kepada orang lain, atau kalau kena kita sejak awal memiliki niat yang buruk untuk melakukan sebuah hal yang tidak baik. Tatkala kita mampu mencegah hal itu juga ternyata adalah sebuah nilai kebaikan. Nah, ternyata Islam sangat menghargai ya, posisi diri kita sendiri yang sejak awal memang punya nilai dan harga. Jadi keberadaan kita selaku orang mukmin itu bernilai dan berharga. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah bersedih, jangan pernah berduka ya. Jangan merasa hina, jangan merasa remeh ya. Antumul a'launa, kalian itu senantiasa berada di ketinggian.
kalian a'lam in kuntum mukminin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi keimanan kita inilah yang membuat kita ini memiliki harga. Kita ini kemudian memiliki nilai, sehingga ditakdirkan kita tidak melakukan apapun, itu kemudian ada nilai dan harganya. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan niat seorang mukmin itu ada nilai. Man hamma bihasanatin falam yakmalha kutibat lahu hasanatun wahidah. Barang siapa yang punya keinginan, himmah, cita-cita yang baik, hasan, tapi tidak jadi dia kerjakan, kutibat lahu, ditulis baginya catatan satu kebaikan, padahal tidak dikerjakan. Fa'in amilaha, kalau jadi dikerjakan, kutibat lahu asyru hasanah, ditulis baginya 10 kebaikan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthali. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, baginya asyru amthali, 10 semisalnya. Wa man ja'a bis sayyi'ah, barang siapa yang melakukan satu keburukan, kejahatan, fala yujza, dia tidak dikasih balasan, illa mithlaha, kecuali semisal. Ya, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi, tidak ada kezaliman. Nah, jadi dengan hanya punya niat, ya, mukmin ini sudah dikasih pahala, baik atau buruk. Ya, seandainya buruk, wa man hamma bisayiatin falam yakmalha kutibat lahu hasanatun wahidah. Barang siapa yang punya keinginan, cita-cita yang buruk tidak jadi dia kerjakan, ditulis baginya satu kebaikan. Fa'in amilaha, kalau jadi dia kerjakan, kutibat lahu sayiatun wahidah, hanya ditulis baginya satu keburukan saja. Ya, jadi sampai ada yang berselorok, silakan punya niat yang buruk banyak-banyak. Ya. Yang penting jangan dikerjakan, karena tetap saja ditulis, ya, kebaikannya. Ya, tetap saja. Apalagi niatnya baik plus dikerjakan. Nah, coba sekalian yang berbahagia. Nah, inilah yang membuat, ya, kita ini sesungguhnya punya nilai harga yang sangat tinggi tadi, dengan catatan iman kita tetap ada, ya, dengan syarat keislaman kita ada, ya. Nah, apalagi kalau kita kemudian mampu keluar dari rumah, mampu beraktivitas, berinteraksi dengan orang, tidak ngapa-ngapain saja, hanya dengan berniat saja kita punya peluang dapat pahala, gitu ya. Apalagi berinteraksi dengan orang lain. Ya, nafi'un li ghairihi. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebuah riwayat, sebaik-baik kalian itu adalah yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Apa manfaat yang bisa kita salurkan kepada orang lain? Ya, ya, dengan bertemu seperti ini, salah satunya. Ya, walaupun tidak ada sama sekali, ya, yang kita kerjakan secara langsung, cukup bertemu saja, ya, seandainya bertemu hanya dari jauh pun, lalu kemudian saling memandang, ya, tanpa bicara, itu saja bisa jadi sebuah kebaikan dan peluang untuk bisa mendapatkan surga. Diam di rumah, ya,
berniat baik tidak jadi dikerjakan, dapat. Punya niat buruk lalu kemudian tidak jadi dikerjakan, dapat pahala, belum apa-apa. Keluar rumah, ketemu orang, senyum, sedekah. Tidak ada yang kita kerjakan, cukup tersenyum, ya. Jadi sebuah kebaikan. La taqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan perbuatan makruf, ya, walaupun nampaknya sepele. Walau antarta akhaka biwajhin tadi, ya, sekalipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi sekedar ketemu wajah berseri-seri plus senyum, belum ngasih duit. Sama senyum lagi. Itu saja kita sudah dapat peluang untuk melakukan sebuah kebaikan, ya. Hanya sekedar bertemu, bertemu, berpandangan, tersenyum, wajah berseri-seri, ya, itu saja sebuah peluang kebaikan bagi kita. Nah, ini memberikan manfaat, membuat orang lain senang, ya, membuat orang bahagia dengan tampilan kita, ya, dengan ekspresi wajah kita, itu peluang dapat halal, ya. Karena itu disebutkan la tahqiranna, jangan dianggap perkara sepele dan hina berjumpa dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri, ya. Bahkan kalau bermuka masam, ada surah yang menjelaskan, ya, bahwa tatkala Rasulullah SAW bermuka masam berhadapan dengan orang buta pada saat itu di dalam bermuajahah, ya, bertemu, kemudian ingin melakukan interaksi, itu ada teguran hanya dengan ekspresi bermuka wajah yang tidak dilihat oleh orang buta. Dia tidak melihat apapun. Nabi bermuka masam mau senyum, dia enggak lihat. Ya. Tapi itulah, ya. Jadi kita bisa dapat pahala dengan tampilan kita saja. Ya. Dengan tidak tampil saja bisa dapat, apalagi tampil. Apalagi tampil. Apalagi mengucapkan salam. Nah, ini sudah ada yang keluar dari diri kita, ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, ya, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian kecuali saling mencintai. Kan gitu. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara? Idza fa'altumuhu tahabbatum, kalau kalian kerjakan muncullah rasa cinta mahabbah. Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, jadi menyebarkan salam, ya, itu adalah sebuah perkara yang akan menumbuhkan rasa cinta. Apalagi kemudian bersalaman, ya, disebutkan tasofaha, ya, dua orang yang kemudian saling bersalaman maka berguguranlah dosa-dosanya lewat salaman ini. Jadi ekspresi kita, kalimat thayyibah yang muncul dari kita disebutkan kalimat thayyibah sadaqah, ya, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Lalu membuat orang bahagia dengan melihat kita bahagia, itu ternyata peluang kebaikan yang luar biasa, luar biasa. Apalagi yang lain, ya. Ya Yuhannas, afsus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wasallu bilaili wa nasuniyam, tadkhulul jannata sisanam. Wahai manusia,
sebarkan salam, sambung silaturahim, traktir orang makan, ya, atimut ta'am. Akan di Quran wayutimuna ta'am ala hubbihi, dia hobi ngasih makan makanan yang masih dia sukai, miskinan wa yatiman wa asyara, pada yatim, miskin dan orang-orang yang di penjara. Ya. Apa motifnya? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wa la syukura. Kita ingin ucapan terima kasih dan juga balasan. Jadi ikhlas perkara melakukan ini semuanya. Nah, jadi dengan kesendirian kita, kita bisa dapat pahala. Dengan interaksi kita, kita bisa dapat pahala. Apalagi lalu kemudian kita berdakwah. Ya. Amrul bil ma'rufi shadaqah. Nahyun 'anil munkari shadaqah. Amar ma'ruf sedekah, nahi munkar itu juga tidak sedekah. Nah, oleh karena itulah tentunya akan sangat berbeda tatkala kita berdiam diri dengan tatkala kita berinteraksi. Ya. Berdiam dirinya kita bisa menahan tadi. Berdiamnya diri kita bisa juga karena kita berzikir sendirian. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang berzikir sendirian lalu berlinang air matanya. Itu disebutkan profil orang yang ketujuh dari yang kelak akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Artinya sendirian tetap dia bisa dapat surga, apalagi berduaan. Berduaan ini adalah berduaan dengan istri misalnya. Ya. Sampai Rasul bersabda wa fi bidri ahadikum shadaqah. Pada anggota tubuh kalian itu ada sedekahnya. Ya. Disebutkan farj, ya. Hubungan suami istri itu ada sedekahnya. Sahabat bertanya, kok bisa? Ya. Rasul kemudian memberikan jawabannya, bukankah kalau ini disalurkan pada hal yang haram jadinya jatuhnya dosa. Nah, demikianlah kalau ini disalurkan pada hal yang halal, falahu ajar, maka baginya pahala. Kesendirian kita pahala dapat, berduaannya kita dengan istri kita dapat pahala. Apalagi kemudian tambah punya anak. Ya, barang siapa yang punya dua anak perempuan lalu kemudian baik tarbiyahnya, maka Allah memberikan jaminan surga kepada mereka. Sebutkan secara spesifik itu anak perempuan. Ya. Kurang satu sih. Ini gimana? Kurang satu sih. Kurang satu itu. Ya kan? Nah, jadi peluang surga itu bisa kita raih terus, ya, dengan kesendirian kita, dengan rumah yang kemudian peluang untuk dapat surga, dengan interaksi kita keluar rumah. Sekian banyak peluang. Tapi di saat kita berinteraksi, bukan berarti lalu kemudian semuanya akan lepas dari konflik, semuanya lepas dari kesalahan, tidak. Ya. Apa saja yang kita lakukan ini pasti ada salah, keliru, hilaf dan seterusnya. Atau kita yang diganggu oleh orang lain. Ya. Gangguan oleh orang lain itu belum tentu juga niatnya ganggu, tapi akhirnya menjadi sebuah gangguan. Kita keluar rumah lihat tetangga nggak jilbaban. Jadi peluang interaksi itu kita bisa peroleh pahalanya, tapi di saat yang sama peluang dosa itu bisa kita dapatkan dengan interaksi. Coba saya nggak keluar rumah, kan nggak lihat apa-apa, kan gitu. Tapi akhirnya saya keluar rumah. Ya, tatkala keluar rumah saya berbisnis,
saya berhutang misalnya. Nah, ini juga peluang untuk kita bisa melakukan kesalahan di saat interaksi. Nah, karena itulah kenapa dalam bulan Ramadan 10 hari terakhir itu kita diminta iktikaf. Ya. Jadi konsep iktikaf 10 hari terakhir itu adalah engkau menjauhi interaksimu dengan manusia. Kamu hanya boleh berhubungan dengan Allah saja. Interaksi kita itu konsep iktikaf itu seperti itu. Ya. Karena tatkala engkau 11 bulan plus 20 hari berinteraksi dengan orang, peluang untuk kita akhirnya dapat salah itu besar. Salah di pasar, salah di kantor, salah di rumah, salah sama istri, salah sama anak, salah sama tetangga, kan gitu. Tatkala kita interaksi 10 hari terakhir engkau tidak boleh sama sekali berinteraksi dengan orang. Karena itu fokus hanya di masjid. Wa antum aqiduna fil masjid. Iktikaflah antum di dalam masjid. Nah, jadi peluang untuk melakukan kebaikan itu sangat sangat banyak. Sampai-sampai gitu ya, orang yang ditakdirkan di dalam interaksinya akhirnya jatuh kepada sebuah kesalahan, tapi bukan berarti peluang dia untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri, taubat, lalu kemudian surga itu tidak bisa juga dia peroleh, enggak begitu. Ya. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin juga bab taubat dijelaskan ada orang yang membunuh 100 nyawa. Coba, 100 nyawa. Di saat dia berinteraksi 100 nyawa yang dia bunuh. Tapi karena dia ingin tobat memperbaiki diri, akhirnya diampuni kesalahannya. Ya. Diceritakan juga oleh hadis Abu Hurairah tentang seorang laki-laki yang berjalan di tengah jalan, ia kehausan. Ia menemukan sebuah sumur, maka ia turun ke dalamnya dan meminumnya. Bukan minum sumurnya, ya, minum airnya. Kemudian ia keluar, tiba-tiba ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lantas orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan sebagaimana diriku. Kemudian ia turun lagi dan mengisi sepatunya dengan air sampai penuh. Kemudian dia menggigit sepatunya dan naik ke atas, lalu dia memberinya. Allah memuji perbuatan orang itu karena menolong anjing. Binatang pun ada peluang bagi kita untuk bisa memperoleh surga dan kebaikan dengan hanya ngasih seteguk dua teguk air bagi binatang ini. Allah kemudian memberikan dia surga. Apalagi kalau kita ini yang kita bantu bukan anjing, orang. Dan kita membantunya tidak hanya dengan seteguk dua teguk, maka peluang surga itu makin besar untuk kita peroleh. Ya. Jadi jiwa sekalian, mudah-mudahan ini mendorong kita dan memotivasi kita, ya, untuk selalu mencari peluang apa yang pas bagi kita untuk menyebarkan kebaikan ini, untuk mengamalkan kebaikan ini, ya, agar memperoleh surga yang memang sejak awal tadi dijanjikan kepada orang yang beriman, yang beramal, man amila salihan. Ya, min dzakarin aw unsa. Siapa yang beramal dari laki dan perempuan. Ya, wa huwa mukmin. Nah, ini peluang yang sangat banyak dengan kesendirian kita, dengan interaksi kita di keluarga. Bayangkanlah semua orang itu tatkala kita berinteraksi dengan mereka, bukan peluang neraka bagi kita. Ya. Jadi lihat wajah saudara kita, ini peluang surga. Lihat wajah anak-anak kita, ini peluang surga. Lihat istri kita, ini peluang surga.
ya, lihat anjing ruang surga kan gitu, lihat sumur ruang surga, jadi semuanya itu akhirnya jadi gampang kehidupan ini kalau kita menganggap semua ini adalah kasratu turukul khair, begitu banyak sebetulnya, sehingga kita ini lalu punya husnudzon, berbaik sangka kepada orang. Ditakdirkan ada orang berbuat salah pun bukan berarti peluang surga itu tertutup bagi dia ya. Bahkan sebutkan seorang pelacur saja yang membantu anjing yang kehausan, tetap dia dikasih peluang untuk dapat surga ya. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita semuanya dan membuat kita untuk senantiasa mencari peluang-peluang yang sangat luar biasa ya, apalagi peluang untuk bisa berdakwah. Mandala alal khair kafa'i. Siapa saja yang menunjukkan orang kepada sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala sama seperti pelakunya itu yang melakukan kebaikan. Dan disebutkan juga barang siapa yang berhasil merekrut satu orang, la ayyahi Allah bika rajulan wahida. Allah ngasih hidayah lewat jalan dirimu satu orang saja, rajulan khairun laka min kullina, lebih baik dari unta yang berwarna merah. Riwayatnya menunjukkan lebih baik daripada dunia, dan itu satu orang. Bagaimana kalau Ustaz Sobaru? Seluruh mahasiswa 300 mahasiswa yang sekarang ya, di bawah idarahnya ya, di bawah sektornya. Nah, luar biasa itu. Ya. Semuanya dapat hidayah, kebaikan, semuanya bisa diajak untuk ngaji. Berarti 300 kontaknya ya, insyaallah bisa untuk. Bidadarinya berapa itu? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.